Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa di rumah? Kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Senang sekali saya Rizka Zania hadir kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program spesial TVRI Aceh, Sawi Sedara tentunya. Seperti biasa kakak nggak sendirian, hari ini ada Bang Putra dan ada penyanyi kita hari ini ada Jeffrey. Halo. Dan juga kita ada narasumber yang tentunya akan berbincang-bincang bersama kita di sini. Ada Dr. Andes Haji Syahrul, langsung kita panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Syahrul, silakan. Masya Allah, ini sepertinya dari jauh ya datangnya ya. Ya kalau nak dikatakan jauh, ya jauh juga. Ya, tapi nak dikatakan dekat juga dekat. Jauh jadi di mata, jauh dekat di mata, hati. Dekat di hati. Masya Allah. Luar biasa. Jadi perkenalkan di samping saya ini ada Dr. Andes Haji Syahrul. Sepertinya tak kenal maka tak sayang. Kita langsung saja mempersilakan Pak Haji Syahrul untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya Haji Syahrul Abdul Rahim. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, jauh di mata dekat di hati. Saya adalah putra Aceh, kelahiran di Aceh, di Lok Sukun di Aceh Utara, Menasa Tutong. Study di Bandar Aceh. Sampai sarjana di Bandar Aceh, yaitu di FKIT, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan selepas tadi selesai kuliah, pernah mengajar di Unsiah selama beberapa bulan. Lepas itu kita berhijrah ke negeri seberang, Kuala Lumpur. Jadi itu yang jauhnya. Itu yang bikin jauh ya. Bikin jauhnya, karena alhamdulillah. Harus naik pesawat dulu nih. Iya, betul. Benar. Ya. Pak Haji Syahrul. Jadi dengar Pak Haji Syahrul kesini memang keluarga masih semuanya di Aceh ya. Keluarga semuanya masih di Aceh dan berkunjung untuk bersama-sama menikmati lebaran Idul Adha bersama keluarga. Iya, betul. Benar ya. Dan ini kakak panggilnya siapa nih? Pak Haji atau Haji Syahrul atau Pak Ci? Biasanya kan kalau di bisa, karena ada tua bisa panggil Pak Ci ya. Berarti Pak Ci aja ya kayaknya ya, biar lebih dekat gitu ya. Jadi Pak Ci, Pak Ci dengar-dengar punya dayah. Punya satu dayah di Aceh Utara, di tempat kelahiran Pak Ci sendiri. Itu di Aceh Utara, di Lok Sukun ya. Iya, benar. Itu nama dayahnya adalah Dayah Madinah. Madinatud Diniyah Nafisatul Huda. Itu singkatan, kebetulan jadinya Madinah. Oke, jadi lebih singkat biar supaya lebih jadi familiar. Jadi itu ada sejarahnya sebenarnya. Ada sejarahnya, ceritain dong. Kenapa namanya Madinatud Diniyah Nafisatul Huda? Jadi singkatannya adalah Madinah. Itu sempena dua tokoh ulama karismatik yang menjadi bimbingan Pak Ci di Kuala Lumpur. Beliau datang ke Kuala Lumpur, selalu Pak Ci yang sambut beliau waktu dia berobat, yaitu yang disapa sebagai Abu Lung Angin, yaitu Tengku Muhammad Daud, dengan disapa lagi dengan Abu Tumin, yaitu Tengku Muhammad Amin yang ada di Belang Blahdeh. Jadi beliau punya dua madrasah yang luar biasa, punya dayah yang cukup hebat, yang pelajarnya sudah beribu mungkin ya. Jadi nama dayah itu digabungkan antara dayah Abu Daud Lung Angin dengan dayah Abu Tumin di Belang Blahdeh. Dayah maka Abu itu, jadi maknanya gabungan antara Babul Huda dengan Madinatud Diniyah. Jadi jadilah Madinatud Diniyah Nafisatul Huda. Jadi karena kita bukannya asal dari sejarah pendidikan kita adalah pendidikan nasional, bukan di pondok. Jadi kita mengambil keberkatan daripada tokoh ulama karismatik yang luar biasa. Ya, jadi sehingga pada tepatnya, pada hari yang cukup bersejarah bagi saya, ya mungkin bagi keluarga saya yang selalu menyapot, pada tanggal 23 bulan 4 2017 kita resmi Dayah Madinah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi baru kemarin berarti ya Pak Ci ya untuk jadi resmi Dayah Madinah? 2017. 2017. Ya. Jadi 5 tahun lebih yang lalu. Berarti alumni belum ada dong berarti? Ya, kalau belum gitu. Ada belum alumni. Ada alumni karena masih di tingkat ini berarti ya? Alhamdulillah mungkin pada bulan
bulan September tahun 2013 ini kita wisuda perdana untuk murid-murid kita. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Kita akan cerita-cerita lagi, lanjut lagi. Kayaknya seru banget nih ya cerita tentang Dayah Madinah. Dan ada satu lagi nih yang akan kita tanya-tanya lagi sama Pak Eci. Tapi setelah satu lagu dari Jeffrey, silakan Jeffrey.
Iya pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di sini di line telepon 0822-682-55755. Mau kirim-kirim salam, mau request lagu mungkin ya, mau Jeffy, mau Bang Putra juga boleh, mau ngobrol-ngobrol langsung sama ada Pak Cik di sini juga boleh. Langsung aja sekali lagi di 0822-682-55755. Ya Pak Ci, kita lanjut lagi. Jadi tadi ada Dayah Madinah yang sudah mungkin hampir 5 tahun ya. 5 tahun dan tahun ini insya Allah hampir 6 tahun yang tahun ini insya Allah akan wisuda perdana ya di September nanti. Sebenarnya apa sih yang membuat Pak Ci dengan semangat, dengan ikhtiar untuk mendirikan Dayah Madinah. Sedangkan background bukan dari Dayah. Sekali. Luar biasa. Jadi itulah kalau kita nak cerita memang sangat panjang. Mungkin tidak cukup ceritanya. Waktu satu jam. Jadi perjalanan yang begitu sukar, ya, angan-angan yang begitu tinggi, sehingga alhamdulillah dengan berkat doa rakyat Aceh semua, ya terutama ibunda saya dan ayahanda telah mendoakan, alhamdulillah. Setelah saya beberapa tahun hijrah ke Malaysia, yang awalnya mau ambil masternya tinggal, terjun dalam dunia bisnis waktu itu ya. Dengan izin Allah, ada sedikit menempah sedikit kejayaan di sana, saya berangan-angan. Kadang selalu yang saya jadi idola saya adalah Abu Tumin dengan Abu Daud Luangin. Itu dah macam orang tua saya. Beliau selalu datang ke sana. Itu termotivasi saya dengan beliau karena saya di sana juga dulu pernah jadi sebagai tutor training multi level direct selling. Jadi saya tengok orang lain yang dagang, orang lain dapat untung, betul tak? Ya benar. Jadi saya tengok keadaan di Dayah ni kan. Jadi bila dia dirikan Dayah, murid itu tentu sekali kalau ada murid 6,000 bayangkan, mereka jadi amalan luar biasa. Jatuhnya kakak Abu. Saya bilang satu hari pada Abu, saya sangat cemburu dengan Abu, saya bilang tentang kejayaan pesantren. Jadi Abu amanah pada saya, kamu juga bisa, dia bilang. Jadi caranya macam mana Abu, saya tanya dia. Kamu cari duit banyak-banyak, bangunkan daya. Iya, jadi dengan keadaan itu, itulah sejarah pertama. Ya, termotivasi, sehingga kemudahan ada Allah bagi, why not? Saya enggak lakukan. Ya, atas selalu nasihat, tarbiyah daripada abu-abu yang ada di Aceh. Ya, jadi hampir kebanyakan abu-abu kalau ke Kuala Lumpur, beliau ke tempat saya, mengunjungi tempat saya. Alhamdulillah. Dan dengar-dengar di Dayah Madinah sendiri itu memang benar-benar free, gratis. Jadi abu memang mencari pahala. Ya, itu yang tujuan pertama. Ya, pahala kita tidak nafikan. Iya. Tapi yang penting saya melihat setelah saya selalu kembali ke kampung halaman ya. Saya melihat di kampung orang, melihat di kampung sendiri banyak anak-anak yang punya potensi untuk belajar. Tapi sayang mereka tidak ada biaya. Jadi apa salahnya rezeki itu kita kongsi bersama. Jadi untuk mengubah nasibnya, mengubah cara hidupnya, mengubah masa depannya. Itu jadi kan win-win situation kita pikir kan. Mereka jadi ulama besar, mengubah hidupnya. Jadi dengan sendirinya ya macam saya cerita bisnis tadi. Benar. Jadi ada downline-nya. Jadi alhamdulillah setelah itu kita bangunkan dengan tak ada bantuan dari luar. Memang benar-benar murni dari kita sendiri. Tapi saya tidak suka mengatakan itu adalah saya punya. Karena saya adalah cuma pendiri yang mengeluarkan sebagai donator. Selepas selesai bangunan semua, saya menghadap tuan-tuan guru. Sebab menghadap abu-abu ni. Abu, bangunan sudah siap. Abu pergi tengok ke mana, macam mana dan bagaimana. Cuma saya sarankan satu aja pada Abu supaya berbeda dengan bukan berbeda sebenarnya lebih ada istimewanya Dayah yang kita bangunkan. Abu, ini Dayah ibarat pabrik mobil baru. Bila start jalan tak ada masalah, saya bilang. Jadi kita terima adalah selepas anak itu masih kecil. Kita enggak terima anak-anak lepas SMA, enggak terima anak-anak lepas SMP. Jadi kita terima adalah anak-anak lepas SD yang masih kertas putih yang bisa kita corakkan dia, kita persiapkan menjadi ulama-ulama yang karismatik di Aceh. Kita ketandusan itu. Masya Allah, luar biasa. Pak Ci, kakak banyak sekali yang mau kakak tanyakan, tapi tunggu setelah ini ya, kita dengarkan dulu
Lagu kedua dari Jeffrey, silakan Jeffrey. Saudara, masih ada Pak Ci Haji Syahrul hari ini. Masya Allah kita cerita-cerita tentang Dayah Madinah. Tadi Pak Ci cerita kalau
di Dayah Madinah itu hanya menerima siswa tamatan dari SD, ya. Ya, jadi betul. Kalau misal dia habis SMP mau masuk SMA itu kayaknya masih dipertimbangkan dulu gitu ya. Dulu. Lebih dominan untuk teman-teman adik-adik yang selepas dari SD. Karena mungkin masih bisa gampang kita bentuk, kita bina ya Pak Ji ya. Dan itu kan mereka semuanya benar-benar alhamdulillah difasilitasi oleh Dayah Madinah. Dayah Madinah. Tidak 100% tapi kebanyakan. Kebanyakan, tapi memang dari awal itu memang semuanya kan kalau dari awal buka memang semuanya untuk, dari Pak Cik sendiri dari sendiri. Tapi mungkin kalau sekarang karena makin banyak siswanya itu gimana sih Pak Cik untuk mengelola untuk biaya? Kan pasti setiap bulan tuh butuh biaya yang amat sangat besar. Lumayan. Itu gimana sih Pak Cik? Biaya yang kita butuhkan untuk gaji ustadz aja hampir 50 juta sebulan. Belum makan minum dan sebagainya. Jadi di situ ada dua kategori murid sebenarnya. Murid-murid yang fakir miskin dan yang anak yatim, kita akan bebaskan iuran semua. Sampai baju kita belikan. Sampai baju? Semua. Jadi memang benar-benar datang free. Ke Dayah Madinah, cuma bawa diri aja gitu ya? Iya, bawa diri dan mereka nggak perlu kerja. Wow. Mereka main, belajar, makan, rehat. Semua kita gaji. Sampai tukang masaknya kita gaji. Dia nggak perlu masak sendiri. Kita akan aturkan semua, alhamdulillah. Dan dengan izin Allah, setakat hari ini kita masih mampu membiayainya. Dan kita juga sudah membuat dua usaha. Usaha untuk support. Kan umur kita kan ada batasnya, kan? Jadi kalau semeninggalnya saya, siapa yang uruskan? Karena kita bukan didanai oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita sudah buka dua bentuk usaha. Yang pertama, 3 tahun lepas kita buka satu yang namanya Dayah Cafe. Dayah Cafe, oke. Jadi terjadi kontroversi atas nama Dayah Cafe. Kata orang Aceh, Haji Syahrul pulang dari luar negeri sudah bawa kafe ke Dayah. Jadi kita karena tukar namanya menjadi Dayah ya. Cafe kan. Jadi identiknya kafe itu kafe kan. Kafe itu non muslim ya. Jadi ikraknya mungkin agak sedikit keliru. Jadi kita ambil keputusan atas nasihat Abu Tumin, kita ubah menjadi Dayah Kopi. Dayah Kopi. Ya, kita Acehkan. Nah, itu sepenuhnya usahanya untuk Dayah. Sehingga maksudnya? Tagline usahanya, keuntungannya semua mengalir ke Dayah. Secara hukum itu bukan milik saya semua. Karena enggak ada nama saya di situ. Jadi semua nomor apa rekening ya? Semua nomor rekening pimpinan Dayah. Jadi uangnya terus mengalir ke sana. Jadi enggak usah pusing, kalau enggak cukup baru mengadu pada saya. Dan alhamdulillah setakat ini sudah dalam 2 tahun ini sudah cukup. Dan baru ini juga kakak sendiri yang resmikan ya. Kita buka satu cabang usaha lagi yang namanya Dayah Living. Itu luar biasa lengkapnya. Masya Allah. Jadi kalau ada yang rumah baru, semua baru, ya, pengantin baru, sila ke Dayah Living ya. Dari A sampai Z semuanya ada di situ. Ada, ya. Sampai rumah penyapu, semua sampai ada. Tempat tidur. Mau yang paling mahal dan yang paling murah juga ada. Tapi itu benar sih. Ya. Karena kakak sendiri yang memang udah lihat sendiri bagaimana keadaan di Dayah Living. Terus untuk barang-barangnya, produk-produknya mulai dari yang mahal banget sampai yang murah itu ada. Dan walaupun murah, tapi kan jangan khawatir, itu semuanya benar-benar kualitasnya bagus juga gitu. Dan memang semuanya Dayah Living itu keuntungannya untuk Dayah Madinah. Dayah Madinah. Itu sebenarnya mungkin Pak Ici persiapkan biar supaya kalau misalnya ada apa-apa di kemudian hari, Dayah Madinah tetap berdiri dan anak-anak sampai tetap kiamat. Belajar. Dan anak-anak tetap belajar Pak Ici ya. Masya Allah. Kita akan lanjut lagi habis ini Pak Ici. Kita dengarkan lagu ketiga dari Jeffrey. Silakan Jeffrey, ada Tabasam. بتعجل لي في حياتك وبتحزن لي بتتأثر لو كنت نسيت أذكر اسمع كلامي تفاعل
اسمك لا متفاعل بصر ولا تفار بوحيد الله في قلبك فدر في عسرك تيسر صلي على النبي وتبسم دنا بتبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم دنا بتبسم اللهم صلي عليه قم صلي وادعي من قلبك هل يبعد الهم قلبك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عندك حزن ظنك قل يا رب انا عبدك راضي بقضاء وعدلك أكل بس وتوكل وخلي على الله عملك وصلي صلي على النبي والتبسم دنا بتبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي والتبسم دنا بتبسم اللهم صلي عليه جئت يا سنين قل لي ما أنا فين كل بعمر الله بالعسر باليسرين جئت الياس منين قل لي ما أنا فين كل بعمر الله بالعسر باليسرين صلي على النبي والتبسم دنا بتبسم اللهم صلي على النبي والتبسم دنا بتبسم اللهم صلي عليه. Cerita tentang dayah living ya, itu adalah dayah living dan ada dayah kopi juga yang mensupport penuh untuk keberlangsungannya dayah Madinah. Ya, benar. Ya. Dan itu dengar-dengar katanya yang bekerja di dayah living dan dayah kopi sendiri ada adik-adik yang ada di dayah Madinah, itu benar nggak sih Pak Cik? Ada kala yang adik-adik kita yang belajar di dayah Madinah beberapa orang sudah mereka sudah hafal Al-Quran, hafiz, jadi al-hafiz, alhamdulillah. Karena mungkin karena orang tua juga nggak mampu ya, dia ketimbang keluar dari dayah Madinah mau kerja tempat lain, jadi kita nggak benarkan. Okay. Jadi mereka juga nguruskan usaha-usaha untuk adik-adik dia yang masih belajar. Alhamdulillah. Kita hampir juga dalam 10 orang yang asal dari dayah Madinah yang kita latih betul-betul untuk mereka pandai. Bukan hanya menguruskan, tentang, bukan hanya tentang Hafiz Quran, kitab kuning, juga mereka kita hajar, kita dedahkan tentang betapa pentingnya bisnis untuk kelangsungannya dayah itu sendiri. Saya melihat hari ini banyak dayah-dayah, bila bangun dayah, masalah yang besar, kendala yang masalah besar adalah keuangan. Sehingga anak-anak dayah sendiri perlu mencari sedekah di toko-toko, di mana-mana, sangat menyedihkan. Jadi saya dalam keinginan saya, kalau kata orang Aceh, cek langit. Jadi maka dayah
itu sendiri saya telah trademark branding. Saya dah daftar di Harta Intelektual sebagai satu brand untuk supaya orang kalau sebut aja Dayah semua di situ. Okay. Ah, tempat belajar agama, tempat belajar kitab kuning, ya, semuanya dan juga dunia bisnes ada Dayah. Jadi kita nak ada satu emosional market kat situ. Jadi masyarakat itu sendiri melihat, oh Dayah, ini kita punya. Jadi mereka akan ramai-ramai belanja di Dayah. Apalagi ya itu untuk Dayah Living, Dayah Kupi sendiri itu ada ininya, ada slogannya, teman-teman ya. Belanja sambil beramal. Iya, benar. Iya, benar ya. Jadi karena memang benar-benar yang belanja di Dayah Living atau makan di Dayah Kupi semuanya untuk keberlangsungan Dayah Madinah. Dan kakak sendiri sebenarnya sudah berkunjung loh ke Dayah Madinah ya. Luar biasa, luar biasa. Benar-benar itu Dayah yang kayaknya pertama kalinya kakak lihat Dayah kayak gitu. Bangunan yang Masya Allah megahnya, tempatnya bersih, wangi, luas. Dan jujur kakak terinspirasi sekali dengan Pak Ci karena memang apa yang kita cari di dunia ini ya Pak Ci ya, karena kita butuh. Intinya gini kayak kakak. Gitu. Saya membesarkan anak-anak saya di rumah dengan sedikit kemewahan, tempat tidur yang selesa. Maaf ya kalau bahasa saya sudah bercampur-campur ya. Bahasa Malaysia sikit, bahasa Indonesia sikit. Tapi dua-dua bahasa itu udah enggak benar bagi saya. Yang benar cuma satu, bahasa Aceh. Bahasa Aceh masih benar. Dua bahasa itu enggak benar. Jadi karena saya melihat membesarkan anak-anak saya yang agak sedikit sempurna di rumah, saya mau anak-anak saya di Dayah nih, anak angkat saya di Dayah nih. Maka anak-anak angkat manggil saya ayah. Saya enggak mau kamu panggil saya ustaz apa semua. Karena saya bukan ustaz, kamu panggil saya lebih cocok ayah. Jadi saya mau kemewahan yang anak-anak saya rasakan di rumah, begitulah kemewahan yang perlu santri yang rasakan di Dayah Madinah. Sehingga tempat tidurnya juga ada AC kan. Ya, benar, tempat benar. Belajarnya kalau panas hidupkan AC gitu. Makannya 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi apa yang anak-anak saya nikmati di rumah, begitulah Masya Allah. Anak-anak yang begitu juga fasilitas kesehatan. Ya, untuk kita prioritaskan kalau dia sakit harus bawa sampai kita bawa juga ke dokter-dokter pakar. Alhamdulillah. Itu memang hajat saya dari dulu. Enggak mau kalau kita dirikan Dayah itu anak-anak itu makan apa istilahnya rumput adalah tidak, saya tidak mau. Yang penting makan. Saya mau kebersamaan gitu ya. Itu serupa anak. Kalau enggak saya enggak bisa dikelihat anak. Yeah. Saya orang-orang bilang apa aja anaknya? Oh, ramai anak saya. 100 lebih orang saya bilang. Nah, alhamdulillah pelajar sekarang sudah 137 orang. 137 orang. Dengan biaya totalnya hampir semua makan, minum, listrik dan setiap bulannya, air setiap bulannya lebih kurang 150 juta. Dan Pak Aci tidak sama sekali meminta bantuan dari pemerintah. Belum ada. Apakah kalau ada saya minta gitu bukan ya? Kalau saya minta dia bilang Pak Aci banyak duit. Alhamdulillah amin doa. Amin. Dengan doa perkataan itu mungkin benar. Saya dapat sampai hari ini masih dapat kelangsungan Dayah itu dengan baik. Jadi itu yang saya himbau pada masyarakat di luar sana. Sesuai dengan slogan, minum sambil beramal, belanja sambil beramal, sila ke Dayah Living dan Dayah Kupi. Masya Allah, luar biasa. Kakak memang benar-benar terharu loh. Jadi memang waktu kakak main ke Dayah Madinah sendiri ya, adik-adik memang wajahnya terpancar bahagia. Tidak ada tertekan, memang mereka bahagia sekali. Karena memang mereka menikmati selama mereka di Dayah Madinah, baik belajar, mereka juga bermain ya Pak Ci ya. Mandi gelap aja air PDAM loh. Kita enggak bisa mandi, kita enggak benarkan dia mandi dengan air sumur kalau memang enggak steril. Okay. Nah, ada sumur bor, kita bagi tes di cut lab, dia memang enggak sesuai di gatal anak-anak. Okay. Jadi sekarang air kita satu bulan sampai hampir 8 juta, air aja. Belum listriknya, 8 juta. Sampai jadi sebagaimana kesejahteraan yang kita perlu kan. Itu yang kita perlukan dipikirin pada anak-anak matang-matang sebenarnya. Pertama waktu kita terima ya, terima. Saya sangat tersentuh dan saya menangis waktu itu. Ada satu hamba Allah dari Pantelabu, dia jalan kaki daripada jalan ke Dayah semata-mata untuk lamar. Okay. Jadi pelajar. Dengan celana yang sletingnya sudah enggak bisa di apa lagi. Saya terus bilang, anak ini jangan dites. Terus diterima. Sampai sekarang masih ada. Dan saya berkunjung ke rumahnya, enggak ada rumah. Saya ingat rumah dia lebih cantik kandang kambing dengan rumah dia. Alhamdulillah, sekarang saya buat permohonan dengan Baitul Mal. Baitul Mal dah buat rumah cantik untuk dia. Luar biasa. Luar biasa. Dan dia menjadi anak yang soleh dan alhamdulillah sedang kita bimbing sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak Ji. Dan anak-anak yang baru masuk, kalau kata orang Aceh tau.
Kalau baru yang masuk anak tuh manteng betupe. Tapi sekarang kakak sendiri yang saksikan udah ganteng-ganteng kan? Banget, Masya Allah. Hebat-hebat, ganteng-ganteng sekali sudah. Masya Allah. Baik Pak Eci, kita akan lanjut lagi setelah lagu keempat dari Jeffrey, Muhasabah Cinta. Butir-butir cinta air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cinta. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni khilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku, wow. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir bersikir di hidung doaku. Sakit yang kurasa biar jadi penawar dosaku, wow. Butir-butir cinta air mataku teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni khilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Masih bersama Sawu Syadara dan ada Pak Eci Haji Syahrul juga bersama kita di sini. Tadi udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Dayah Madinah, Dayah Kupi, ada Dayah Living juga ya Pak Eci ya.
apa harapan dan rencana Pak Aci sendiri untuk Dayah Madinah serta Dayah Living di masa akan datang? Itu harapan menggunung sebenarnya. Banyak sekali harapan. Salah satunya harapan yang paling penting, saya menginginkan Dayah Madinah ini mandiri. Mandiri. Apa yang kita dah bangunkan satu branding usaha untuk Dayah, ke depan bila saya enggak ada, jangan Dayahnya ikut enggak ada gitu kan. Nah, jadi saya mau Dayahnya keberlangsungannya menjadi role model Dayah di Aceh, bahwa Dayah yang mandiri. Enggak ada istilah nak pergi minta-minta bantuan daripada orang lain. Harapan ke depan supaya masyarakat yang susah datang ke Dayah Madinah untuk meminta pada Dayah Madinah insyaAllah. Kalau fakir miskinnya yang kurang yang bernasib baik, yang kurang nasib baik, sila datang ke Dayah Living. Ya, begitu aja. Sekarang sudah hampir 5 tahun kita buat kurban setiap tahun untuk masyarakat setempat. Alhamdulillah. Itu semua rezeki, bukan rezeki saya, perantaraan aja saya. Mungkin saya pun Allah bagi kemudahan rezeki karena niat untuk itu mungkin. Semoga hadirin ya, pemirsa di luar sana juga ikut berpartisipasi untuk sama-sama kita bangun ummah ke depan agar menjadi ummah yang punya kualiti. Makna dia kalau jadi ulama, ulama yang punya karismatik, yang hafal Al-Quran dan memahami dengan mendalam kitab kuning insyaAllah. Itu harapan saya sebenarnya. Itu harapan. Itu salah satu harapan. Tapi banyak sekali harapan. Yang paling penting, saya menginginkan santri lepasan dari Dayah Madinah, dia supaya menunjukkan akhlak yang mulia. Itu paling penting. Saya bilang dengan anak-anak yang ada di Dayah Madinah, setinggi mana ilmu kamu, tidak punya nilai sedikit pun tanpa kamu iringi, baringi dengan akhlak yang lebih tinggi daripada ilmu kamu. Cukup banyak sekarang orang yang punya ilmu yang tinggi, yang luar biasa. Tapi mungkin mempunyai, tidak memiliki akhlak yang mulia, sirna. Ilmu itu enggak bisa digunakan. Nah, itu impian saya untuk anak-anak. Amin. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah ini penasaran nih, gimana sih caranya masuk ke Dayah Madinah? Tenang aja, jadi kalau misalnya mau anak-anaknya bersekolah di Dayah Madinah ya Pak Ci ya? Ya. Itu bisa ya Pak Ci, langsung bisa, daftarkan bisa. Diri saja. Ya. Itu kita ada dua macam saya katakan tadi, ada dua kategori. Kategori. Satu yang berbayar, satu yang tidak berbayar. Kan enggak mungkin. Sekarang banyak juga yang orang tuanya malah orang-orang yang hebat. Kepala-kepala dinas. Mau sekali anak dia kami terima. Kami terima dengan catatan bayar. Nah, tapi sangat murah lah bayarnya. Kalau enggak salah baru 800 sebulan. Enggak banyak. Untuk anaknya pun masih enggak cukup biaya itu. Kami ambil juga 800 karena Abu tu pesan arwah almarhum Abu tu. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Jadi beliau memesan pada orang-orang kaya, kita ambil. Kan enggak mungkin kita istilahnya kita timbun gunung, bukan lembah. Betul. Jadi untuk ada dua kategori, satu yang berbayar, satu yang tidak berbayar. Jadi anak-anak fakir miskin yang enggak mampu, anak-anak yatim, welcome. Tetapi syaratnya harus lulus tes. Berarti kalau yang fakir miskin, syaratnya, yang tidak mampu, mereka harus mengikuti serangkaian tes dulu. Testing juga. Jadi kita enggak ambil semua karena keterbatasan tempat yang kita terima. Ya. Kita terima setahun adalah dua lokal. Satu lokal 15 orang. Dua lokal baru 30 orang. 30. Itu yang kita mampu. Itu yang fakir miskin. Iya. Nah, yang... itu campur dua-dua. Oh, campur. Berarti di kotanya hampir 70-30. 70-30. Ya, insyaallah. Jadi kedepannya supaya kita juga memohon doa pada masyarakat di luar sana untuk kita punya kekuatan, fasilitas, keuangan untuk kita bisa terima semua di Dayah Madinah. Untuk hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih ada keterbatasan di segi dana, tempat dan sebagainya. Berarti sebenarnya banyak ya yang mau masuk tapi mungkin nggak bisa karena keterbatasan. Ya, jadi mungkin adik-adik yang ada di rumah bisa belajar lebih giat lagi. Mudah-mudahan nanti di tahun depan bisa lulus testingnya gitu ya Pak. Tahun ini udah tutup. Tahun ini kita tutup. Bulan 7 mulai masuk murid baru. Berarti, dan yang istimewanya Dayah Madinah nih punya dua ijazah. Masya Allah. Punya ijazah nasional juga, punya ijazah Dayah juga. Nah, jadi itu yang khawatir, luar biasa. Benar. Punya ijazah SMP, punya ijazah SMA juga. Tapi dia nggak belajar ke SMA-nya. Gurunya jadi yang gurunya datang. Yang datang belajar di Special karena fasilitas sekali. Yang kita siapkan. Kalau kita nggak bilang lebih
lebih sempurna daripada sekolah SMA yang umum, nanti sombong kan? Tapi bukan untuk sombong. Tapi itu adanya bahwa fasilitas yang kita sediakan di Dayah Madinah memenuhi syarat lokal sekolah SMA nasional. Luar biasa. Terima kasih Pak Ci, iya, sharing-sharingnya hari ini benar-benar bermanfaat. Sesungguhnya menitikkan air mata gitu ya, karena benar-benar terharu dan terinspirasi sekali. Mudah-mudahan niat Pak Ci sendiri Allah beri kemudahan dan insya Allah Dayah Madinah, Dayah Living, Dayah Kupi semakin megah, semakin luar biasa. Alhamdulillah. Saya nak juga berkongsi sedikit tip kejayaan yang kita miliki untuk orang ramai ya. Soal tip kejayaan senang aja. Kamu harus sayang kedua orang tua. Okay. Ya, itu aja. Sayang kedua orang tua melebihi segala-galanya. Itu insya Allah ya. Amin. Tapi amin, yang kita amin, paling amin. Cinta adalah Rasul kita. Amin. Selain itu nomor dua, mak bapak itu yang nomor satu lah. Jadi tak ada kehebatan kita mencari rezeki tanpa doa kedua orang tua. Saya sendiri bukan seorang yang pandai, bukan seorang yang bijak, bukan seorang yang cerdik pandai. Tetapi hanya doa yang senantiasa ibu bapa saya sampaikan pada saya dengan ulama-ulama di Aceh. Itulah kejayaan saya hari ini, bukan karena kecerdikan, kepandaian dan kehebatan saya. Amin. Itu pesan. Terima kasih Pak Ci, luar biasa. Dan gak terasa satu jam sudah kebersamaan kita. Memang luar biasa cerita-cerita hari ini. Rasanya gak cukup ya satu jam ya Pak Ci ya. Dan akhir kata kakak beserta kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lagu terakhir dari Jeffrey, Rahmatun Lil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya man sallaita bi kulli al-anbiya, ya man fi qalbika rahmatun lin-nas, ya man alafta quluban bil-islam, ya habibi ya syafi'i ya rasulallah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Salatun wa salam alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, antaita bisalami wal huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ya man halaita hayatana bil iman, ya man bi jamalika 'allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil qur'an, ya habibi ya syafi'i ya rasulallah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Salatun wa salam alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, antaita bisalami wal huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Habibi ya Muhammad.
Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad habibi ya Muhammad ataita bisalami wal huda Muhammad.